dia Syahrin Azhar dan memainkan watak Hashim Bakar. Dan inilah dia Farina yang memainkan watak Vicky dalam drama komedi Real Ramadan. Topik kita hari ini ialah tentang tradisi hari raya. Kita tanya, apakah pengalaman mereka ini? Let's check it out. Jangan buat macam tak sesuai. Berjalan-jalan sama keluarga saya. Okay. Sebab keluarga saya amat besar sekali. Sanak saudara berkumpul kan kita berjumpa. Saudara mara yang jauh yang tak pernah jumpa pun setahun sekali mesti jumpa. Kalau berjalan raya kan boleh pakai dua bas. Wow, dua bas besar. Wow. Kata orang tu berbelanja tu bajet tu kita nak kena ada lah. Bila saya ditanya bila nak kahwin. Saya rasa kalau saya ditanya begitu pun saya akan cakap okey tengoklah. Akan datang. Eh? Suruh carikan calon ini. Wow. Sekarang ini saya akan tanya anda teka-teki. Kasih cik, teka-teki. Dua teka-teki, okey? Teka-teki pertama, dilipat setengah. Simpan dalam peti. Orang muda keriangan. Orang tua kelam kabut. Apakah itu? Cik tapak kuda. Rasanya macam nak kena tapak pada. Duit ke? Geniuslah Pak Cik. Macam mana Pak Cik tahu? Okay, tak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembang mekar apabila Syawal menjelma. Dari jauh meriah, dari dekat melecur. Apakah saya? Lampu lap beli. Hampir. Mungkin merecun ke bunga api lah. Itu sajalah kan. Bunga api. Betul, bunga api. Bijak anda. Okey, terima kasih. Itu dia persaingan antara Gen Z dan the Boomer generation. Okey, kalau anda ingin tahu bagaimana ataupun apakah perbezaan generasi yang berbeza usia ini menghadapi masalah-masalah ketika bulan Ramadan atau hari raya, bolehlah saksikan drama komedi Rio Rio Ramadan.